Indonesia punya satu destinasi wisata yang mulai ngehits loh. Pantai Banyuwangi menjadi salah satu pilihan para pelancong kini. Destinasi baru yang menarik untuk dikunjungi adalah Bangsering Underwater. Sejarah kenapa tempat kami banyak pengunjung sekarang, itu diawali dari program atau kegiatan perubahan mindset nelayan yang kita lakukan sejak tahun 2008. Setelah itu, setelah kita mendirikan kelompok nelayan Samudra Bakti, kita melakukan aktivitas-aktivitas konservasi, baik itu penanaman terumbu karang, pembuatan terumbu karang buatan, restocking, dan penanaman beberapa vegetasi pantai yang ada di sini. Nah, dalam proses berjalan, sumber daya alam, terutama terumbu karang, mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dari awalnya yang hanya 18% tutupan terumbu karang, tahun 2013 setelah kita monitoring, itu sudah menjadi 70% tutupan terumbu karang yang ada di tempat ini. Dan dari tahun 2015, tempat yang kita konservasi ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung, melihat beberapa aktivitas konservasi dan beberapa keindahan-keindahan alam dan terumbu karang yang ada di sini. Sehingga dari awal itulah kami buat tempat ini menjadi kawasan Bangsering Underwater, yaitu kawasan wisata yang berbasis edukasi dan konservasi. Di sini wisatawan tidak hanya bisa menikmati atau aktivitas wisata, tapi mereka juga kita ajak untuk melakukan aktivitas konservasi seperti penanaman terumbu karang, penanaman ekowisata, penanaman cemara laut, dan juga beberapa edukasi baik untuk sekolah-sekolah dasar, TK maupun perguruan tinggi atau SLTA yang datang ke tempat kami juga bisa belajar tentang masalah aktivitas konservasi yang ada di sini. Dan untuk beberapa aktivitas fasilitas-fasilitas yang lain, di sini ada rumah apung, ada penangkaran atau klinik hiu, yang hiunya yang awalnya rusak kita sembuhkan. Terus ada semacam beberapa aktivitas seperti bola air, jet ski, banana boat, dan beberapa atraksi diving maupun snorkeling di tempat ini. Dan dari tempat ini juga sekarang bisa kita menuju ke Pulau Tabuhan maupun ke Pulau Menjangan. Jadi kalau yang sebelumnya ke Pulau Menjangan itu harus melalui Bali, tetapi sekarang tidak hanya Bali, tetapi lewat Banyuwangi, lewat tempat ini sudah bisa ke Menjangan. Beralih ke Makassar, meski syarat akan peninggalan sejarahnya yang eksotik, Makassar juga punya potensi perikanan yang besar. Aktivitas di pasar ikan tidak pernah sepi saban harinya. Banyak warga setempat yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Selain itu, potensi pariwisata juga dimiliki oleh Makassar. Salah satunya, Pantai Losari yang menjadi pusat aktivitas masyarakat setempat maupun pelancong yang ingin menikmati panorama laut sambil kuliner. Jika kita menghadap ke arah laut, akan didapati sebuah bangunan terapung, Cafe Terapung Makassar. Awalnya kami merintis Cafe Terapung Makassar ini berawal pada bulan Oktober tahun 2015 yang lalu. Atas kerjasama Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia bersama kelompok usaha bersama kami, yaitu kelompok usaha bersama Bahari Mandiri, yang pada waktu itu salah satu pihak dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Makassar menawarkan kepada kelompok usaha kami, usaha bersama kami, untuk mengelola rumah apung ini yang telah terkatung-katung selama 1 tahun. Kami membuat konsep tersendiri, yaitu Cafe Terapung Makassar. Yang menjadi unggulan di Cafe Terapung Makassar kami ini, yang pertama adalah dari makanan seafoodnya. Karena seafoodnya betul-betul segar, karena langsung diambil dari keramba kami. Ada 8 kotak keramba yang berada di Cafe Terapung Makassar. Salah satunya dari 3 yang terisi sekarang, satunya itu ada bandeng dengan 3.000 ekor, baronang ada 1.000 lebih, dan kerapu ada 150 ekor. Dan ada pula yang menjadi keunggulan di sini, selain menjadi seafoodnya, ada juga wisata di sini, yaitu ada 3 wisata yang kami angkat. Yang pertama adalah wisata bahari. Wisata bahari, contohnya kita bisa menikmati keindahan Pantai Losari dari tengah laut. Yang kedua, wisata education. Wisata education ialah itu dari penangkaran ikan atau pembibitan ikan. Kita bisa belajar bahwa
Walaupun di tengah laut kota Makassar airnya sedikit keruh, tapi dengan adanya Kafe Terapung Makassar membuktikan bahwa kehidupan biota laut di kota Makassar masih bisa hidup. Dan ketiga, ialah wisata kuliner yang menjadi andalan kami sendiri. Dengan adanya ini, mengupgrade lagi satu tingkat wisata baru yang ada di kota Makassar. Dengan adanya Kafe Terapung yang mengandalkan seafoodnya yang langsung betul-betul segar dari keramba. Kembali ke Bangsering, berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Banyuwangi, pantai Bangsering dapat dijangkau oleh beragam moda. Tidak perlu membayar tiket masuk untuk ke Bangsering, hanya perlu membayar parkirnya saja dengan harga yang sangat terjangkau. Sesampainya di sana, kita akan disuguhkan beningnya laut yang membuat tidak sabar untuk segera berbasah ria. Dapat informasinya mulai dari awal itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, dari radio. Soalnya pertama kali diekspos itu, waktu itu masih belum banyak yang kenal. Jadi diekspos oleh salah satu radio di Jember. Terus pokoknya bagus, kita datang ke sini dan ternyata memang bagus. Ada rumah apung. Rumah apung itu setahu saya kayaknya baru ada di sini, di sekitaran sini ya. Yang kita tahu itu baru ada di sini. Ada dermaga apung. Dermaga apung, terus jukung yang buat nyebrang ke rumah apung itu udah beda. Ini modern banget. Kayaknya ini, kalau nggak salah sih saya sempat dengar, ini produksinya Aquatech Bandung. Selama menggunakan produk Aquatech, terutama rumah apung, itu sudah lebih dari 2 tahun ada di tempat ini. Dan sampai hari ini masih belum ada masalah yang sangat, belum ada masalah. Sehingga kita merasa aman dan nyaman menggunakan produk Aquatech, sekaligus tidak perlu biaya yang besar untuk melakukan perawatan. Kita hanya menjaga dan mengawasi produk ini untuk tetap ada di tempat ini. Baik-baik kok, nggak ada yang gigit baby shark, jadi aman buat pengunjungnya. Para pengunjung dapat dengan bebas berinteraksi dengan berbagai biota laut yang ada di sekitar rumah apung. Untuk menyeberang ke rumah apung, cukup hanya dengan merogoh kocek Rp5.000 saja. Rumah Apung Bangsering merupakan serangkaian rumah apung yang juga digunakan sebagai pusat pelestarian terumbu karang. Total pengunjung dapat ditampung oleh Bangsering Underwater sebanyak 1.000 orang per hari. Untuk snorkeling, sengaja dibatasi 200 orang agar keamanan dan kenyamanan pengunjung terjamin. Sangat senang sih, kan ada kayak pulaunya itu masih bersih, terjaga lah kelestariannya. Ketahanan sendiri dari produk Aquatech yang kami pakai di Cafe Terapung Makassar ini oleh cuaca-cuaca ekstrim yang terjadi di sekitaran kota Makassar, khususnya yang berada di sekitaran Pantai Losari ini. Karena dalam setahun lebih kami pakai, menurut kami sendiri dan saya pribadi, ketahanannya cukup kuat dan belum ada satupun dari bahan Aquatech sendiri itu yang terjadi semacam seperti rusak ataupun patah. Kafe Terapung Makassar yang menggunakan rumah apung Aquatech produksi PT Gani Arta Dwi Tunggal didesain sedemikian rupa untuk bertahan di segala jenis ombak, sehingga aktivitas memasak di atas rumah apung pun dapat dilakukan seperti halnya di darat. Seluruh menu yang disajikan di Kafe Terapung Makassar seperti ikan bandeng bakar ini diramu di atas Kafe Terapung. Pengunjung pun dapat menikmati panorama laut malam dan mengobrol santai sambil menanti masakan siap dihidangkan. Menarik bukan? Saya datang ke sini sudah 2 kali karena teman-teman belum pernah ke sini, jadi saya ajak ke sini dulu supaya dia bisa merasakan juga bagaimana sensasinya di sini. Ke sini tuh karena tertarik sekali sama kapalnya yang ternyata gratis juga. Terus pas sampai di sini, sebenarnya kami tertarik di sini tuh karena ininya, makanan yang sanggara pepeknya enak. Terus setelah lama di sini sebenarnya suasananya itu tenang. Kami di sini recommended sekali buat orang-orang yang mau cerita, maksudnya cerita dengan teman-temannya dengan suasana yang tenang. Rumah Apung Aquatech tidak diragukan lagi kehandalannya sebagai sarana pariwisata. Aquatech, majukan pariwisata Indonesia.